Alhamdulillah sehat Jeh, lu sehat? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Kerja di sini juga lo? Iya, Pak Besar. Jadi keamanan di sini. Hah? Emang di sini nggak aman? Oh. Banyak maling. Nah, Pak, di sini aman. Cuma saya sengaja jaga saya tuh biar ya lebih aman lah. Kalau Mimin, dia di lantai 2. Oh. Iya. Ya udah lu anterin gue dong ke tempat Mimin. Oh ya sudah Bapak, tunggu ya. Kakak, titip ya. Oke. Mari Bapak. Eh, hey, Hatmi. Ya. Mimin Bapak. Bapak. Halo Babe. Yeah. Mimin sering banget cerita tentang Babe. Silakan, silakan. Gini aja deh. Saya siang atau sore deh mutusin siapa yang akan saya kirim studi ke luar negeri gitu. Mulus. Untung Mulus. Tidak usah menunggu sampai sore atau Mulus. Bukannya sombong Mulus. Kandidat terbaik ada di depan mata Mulus. Senior. Kalau yang ini mah belum sanggup Mulus ke luar negeri. Bisa mah bisa. Sore aja karena saya butuh konsentrasi siapa gitu loh. Jadi sore aja. Betul ya. Mulus sih. Betul itu betul itu. Saya yakin bahwa pemikiran positif dari Ibu Lucy bercampur dengan pemikiran positif dari saya dan saya merasakan bahwa Mbak Dirjo menyetujui. Mas Dana, Mas Selamat, ayo kita keluar dulu. Ibu Lucy bisa konsentrasi dan mengambil keputusan karena decision making itu butuh waktu, butuh fokus dan juga butuh informasi yang memadai. Ayo, tapi keluar. Saya yakin Ibu, tapi orang yang baik akan memilih. Paspor aman, paspor. Paspor bisa, boleh lah, bisa. Are you? Are you? Are you?